Assalamualaikum. Gomok di Siko. Hari ni kita nak buat apa tu? Untuk lining si kuning ni lah. Kita nak buat acah-acah design Malaysia. Nak buat design Malaysia punya ni. Stripe acah-acah yang macam ni. Nampak tak nampak tu? Yang macam gini kita nak buat. Lebih kurang je lah. Jadi bahan yang kita nak kena pakai ni, masking tape yang halus, paling halus sekali. Ini macam jadi senang kita tarik sana sampai sana kan. Lepas tu biasa kain-kain ni buat lap dulu. Okay, jom kita mulakan. Mula-mula kita tengok gambar tadi. Mana gambar tadi? Okay, kita ambil marking dia. Lebih kurang kat sini. Tak nampak. Lebih kurang. Ini membawa kat ni. Rookie. Kita copy benda ni. Masking tape ni. Masking tape dah lama dah. Aduh, kena air dah. Okay, lebih kurang macam tu. Dia punya marking tu lebih kurang kat sini. Kita buka pelan-pelan, jangan tanggal aduh. Jangan tanggalnya pun. Okay, lebih kurang. Lebih kurang, lebih kurang. Okay, upset. Boleh ni. Dah lebih kurang ni. Senang lah. Kan nak ori-ori pun, kami ada izak pun nak ori-ori. Acah-acah ori. Rainbow pun kopi. Sebelah tank. Sini. Buat sini. Pusing sini. Tengah-tengah sepuluh ni. Buat sini. Okey, terima. Dapat. Pada sini. Pada sini. Atas tu. Okey, rasa kita buat timelapse dah. Tanya nak boleh tele video ni. Ni yang kita dah buat tadi ni. Nampak kita nampak tu. Lining dah buat, jadi kita tengah bungkus sini.
tengah bungkus, lepas tu cat. Lepas tu kita tengok lah hasil ni nanti. Terima tak terima, terima tak terima tu. Kita buat sebelah pula. Sebelah proses yang sama ni, tak payahlah video. Nanti kita tunjuk yang dah bungkus. Lepas tu tinggal cat. Nampak macam tu lain ni. Okay, ni yang kita dah siap marking. Baru satu ni lah. Kita tutup mana yang kita tak nak kena cat. Warna grey tu kan. Macam gini. Ini tinggal yang tu tengah proses. Yang lain ni tengah proses. Okay, kita tengok hasilnya nanti.